Yang kami hormati jajaran Forkompimda Kota Tegal atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua DPW Sri Kandi Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Ketua OKK DPW Sri Kandi Pemuda Pancasila beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Gerakan Organisasi Wanita Kota Tegal. Yang kami hormati pula seluruh Ketua Organisasi Wanita Kota Tegal yang hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati Organisasi Kepemudaan dan Kemasyarakatan Kota Tegal atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Tegal atau yang mewakili, dan Ketua Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Tegal Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua DPC Pemuda DPC Sri Kandi Pemuda Pancasila Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Tegal yang telah berkenan hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati Camat Tegal Timur Bapak Toat Hartolo S.Bd.Sj. Selesai.
Ada yang murid-murid. Silakan Ibu iklannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wali Kota Tegal yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Porampar, Bapak Ikra Yuswa Afendi. Yang saya hormati Forkominda Kota Tegal atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua DPW Sekali Kota Tegal yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Kepakan beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua DOB Kota Tegal, yang saya hormati Ketua Organisasi Wanita Kepemudaan dan Kemasyarakatan Kota Tegal, yang saya hormati Ketua DPC Pemuda Pancasila Kota Tegal atau yang mewakili, Ketua DPC Pemuda Pancasila Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang, yang saya hormati Ketua DPC Sri Kandi Kota Tegal terpilih Ibu Hajar Yulia Sri Utami Eskom MM, yang saya hormati Ketua DPC Sri Kandi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang atau yang mewakili, dan tentunya seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara pelantikan dan mantap Trikandi Kota Tegal. Saya selaku panitia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur dan sponsorship yang sudah mendukung dan mensupport kegiatan pada siang hari ini, sehingga acara ini bisa terselenggara baik. Kegiatan pada siang hari ini adalah pelantikan dan rapat kerja pengurus Trikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal yang tujuannya adalah untuk melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Trikandi Pemuda Pancasila dalam melaksanakan kegiatan pesawat terbang yang sudah dilakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya mengucapkan permohonan maaf jika panitia dalam melayani Bapak Ibu seluruh tamu undangan kurang maksimal, kurang berkenan. Semua adalah karena keterbatasan kami dan mohon dimaafkan. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu semua sehingga bisa hadir di dalam kegiatan pada siang hari ini. Saya akhiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pancasila! 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 Sekali saya terjebak, turun kita. Terima kasih. Perkenankan kami membaca doa sesuai dengan agama yang saya anut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi doa dengan syafaat yang sebelah dan sebelah Allah berada ada kehatian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Madinah. Ya Rabbana lana hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bi hadhihi jami'il ahwal wal afar wa naqdirana biha jami'il al-hajah wa tadfuna biha jami'il as-sari'ah wa tarfa'na biha indaka a'la darajat wa tubalighuna aqsa al-ghaya indaka khairul hayy ba'da al-mamat. Allahumma ya Rabbana amin. Maha suci Engkau ya Allah, mengatur segala kejadian, segala sesuatu berlaku atas kodrat dan iradahmu, sehingga pada hari ini kami berkumpul menghadiri acara pelantikan Dewan Pembina Pancasila Kota Medan. Ya Allah, anugerahilah kegiatan ini. Semoga pengurus yang baru mampu memegang amanah dan bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Allahumma ya Allah, Tuhan yang memiliki kekuasaan, Engkau memberikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Berikanlah kepada kami segala kebaikan, dan berikanlah kepada kami segala sesuatu yang Engkau anugerahkan, dan kepada Engkaulah kami berserah diri. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, didiklah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Hindarkanlah kami ya Allah dari sifat iri dan dengki yang membawa malapetaka dan kehancuran. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala ikhtilaf dan dosa kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, dan pemimpin-pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa ajirnal jannata ma'al abrur. Ya Aziz ya Ghaffar, ya Aziz ya Ghaffar, ya Aziz ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu